Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yabbahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kali ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri artinya Hari Raya Umat Islam dalam rangka kembali kepada kesucian setelah melaksanakan ibadah puasa, melebur dosa-dosa di bulan Ramadan, dan insya Allah diakhiri dengan kegiatan menunaikan zakat fitrah. Insya Allah dengan zakat fitrah sempurna dan diterima amal ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita suci bersih bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqwahu tazid. Artinya, Hari Raya Idul Fitri bukanlah hanya untuk orang yang berpakaian baru saja. Akan tetapi, Hari Raya Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang bertambah takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Fitri selalu kita rayakan pada tanggal 1 Syawal. Bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal ini. Seperti di bulan Ramadan yang kita sangat bersemangat, janganlah sampai kita kendor untuk beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Syawal juga banyak di berbagai masjid-masjid dan musalla terjadi kehilangan. Apa yang hilang? Yang pertama, jamaahnya banyak yang berkurang. Yang kedua, giat tadarus Al-Quran banyak yang tidak terdengar. Kalau lainnya adalah ramai, dulunya ramai, tapi sekarang sudah semakin tidak terdengar. Yang ketiga, isi kotak amal semakin menyusut. Yang keempat, silaturahmi semakin renggang. Na'udzubillahi min dzalik. Mari jadikan Idul Fitri tahun ini sebagai peningkatan amal ibadah kita, karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wal'afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.